ああ。<music> Halo subscriber Mba Channel, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Kapanpun Anda menonton video ini, saya doakan Anda semua dalam keadaan sehat, sukses, dan berbahagia. Selalu terima kasih kepada semua subscriber yang hingga saat ini masih subscribe dan terus nonton video-video dari saya. Saya selalu berusaha memberikan video-video yang mengedukasi, bukan yang membodohi. Walaupun ada beberapa orang yang sering mengatakan atau melecehkan saya dengan mengatakan ini pembodohan atau apapun terserah, saya cuma bisa bilang tingkat kemampuan spiritualitas seseorang itu berbeda-beda. Ada yang hanya paham sampai sekian, jadi menganggap ini suatu pembodohan. Sekali lagi, tujuan saya mengedukasi adalah. Belajar bersama, sharing bukan menggurui. Saya ini berbicara dari hasil apa yang saya pelajari, hasil observasi saya, dan saya bagikan ke teman-teman semua dengan harapan supaya teman-teman bisa menambahkan suatu pengetahuan di benak teman-teman. Jadi, yang awalnya tidak tahu menjadi tahu karena proses sharing. Begitu juga dengan teman-teman yang nge-sharing dengan saya silahkan komen saya persilahkan ingat sekali lagi cuman saya minta komen yang sopan gitu loh ini ajang diskusi bukan debat kusir bukan mencari musuh tapi mencari teman spiritual yang sama-sama pemikiran dan mencari jalan mencari tahu tentang spiritual atau supranatural saya berharap dengan adanya video YouTube ini menjadi Menambah wawasan teman-teman, bukan ada tujuan membodohi. Oke, okay. mungkin teman-teman sudah nonton mengenai video saya yang sebelumnya yang mengenai makhluk halus. Apakah nyata? Ini ada sedikit hubungannya. Jadi, kalau teman-teman yang belum nonton, ada baiknya nonton dulu videonya, makhluk halus. Apakah nyata itu? Karena ini ada sedikit hubungannya. Oke, okay. video kali ini adalah lebih ke arah. Mata batin, ya. Nah, teman-teman pasti sering mendengar yang namanya mata batin, ya. Tetapi, banyak dari kita yang masih salah persepsi mengenai mata batin. Mata batin itu sebenarnya apa sih? Nah, mata batin, apakah jika sudah terbuka, kita bisa melihat makhluk halus? Kita melihat seperti ini, seperti saya melihat Anda, seperti saya melihat benda ini, apakah seperti itu? Nah, yang kedua, apakah mata batin itu bisa dibuka? Tentu bisa jawaban saya, tetapi bukan secara instan. Harus dengan pemahaman yang kuat. Bagaimana mendapatkan pemahaman yang kuat itu? Didapat melalui yang namanya meditasi, olah rasa atau tirakat seperti puasa gitu. Jadi bukan berarti kita datang ke suatu guru, misalnya Anda ingin buka mata batin datang ke saya dengan tujuan melihat makhluk gaib, datang ke saya dibuka langsung lihat, bukan seperti itu ya teman-teman, bukan seperti itu. Karena di video sebelumnya saya sudah jelaskan yang mengenai hantu itu nyata atau tidak, teman-teman bisa tonton di situ. Jadi ada baiknya kalau yang belum nonton anggaplah itu. Eh, sambungan atau lanjutan dari video ini gitu loh Oke teman-teman ya saya lanjut lagi jadi uh, mata batin ya saya akan berusaha jelasin sebisa saya dengan kemampuan atau pemikiran atau uh, hasil observasi dan pengalaman saya bermeditasi kurang lebih belasan tahun mungkin sekitar 13-15 tahun kurang lebih ya saya juga tidak ingat tepatnya saya mulai bermeditasi. Yang jelas saat itu saya masih sangat masih muda ya, belum menikah ya. Oke ya, saya, saya coba jelaskan sedetail mungkin dengan bahasa saya sehari-hari. Uh, saya buka, saya ingin sharing, tetapi terkadang kendalanya adalah cara penyampaian. Saya khawatir penyampaian saya ini tidak mudah diterima oleh teman-teman. Saya akan usahakan bicara dengan bahasa yang mudah diterima, gampang dicerna oleh teman-teman gitu. Oke, okay, saya bicara mengenai uh, mata batin. Bagaimana mata batin itu bisa didapat? Ada dua macam. Pertama, ada orang yang memang sudah bawaannya sudah mendapatkan mata batin yang sudah terbuka atau kepakaan yang kuat. Mata batin itu sebenarnya adalah pineal gland. Pineal gland yang ada di dalam di sini mata ketiga, tetapi bukan kita lihat dari sini, tetapi semua dari sini. Mata batin itu jadi, kalau kita gunakan untuk melihat makhluk-makhluk halus itu melalui mata batin kita. Jadi, contoh: saya punya benda bertuah. Saya bisa bilang, "Ini isinya, ini, 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 penampakannya, ini, ini, ini." Bukan saya lihat langsung tanpa wujud bukan teman-teman sekali lagi ya jadi melalui olah rasa yang pernah saya lakukan bahkan sekarang pun saya sudah ada grade lebih atau ibaratnya kenaikan tingkat lah atau kelas dibandingkan dahulu saya ini sekarang sudah lebih bisa mengetahui kodam tanpa bermeditasi karena eh, meditasi itu ibarat proses ya nggak mungkin langsung instan ya saya pun sampai belasan tahun jadi teman-teman jangan berharap terbuka mata batinnya dari video meditasi saya sebelumnya yang saya ajarkan itu metode yang saya jalankan dan saya kembangkan lagi ada metode berikutnya yang nanti akan saya bahas di video selanjutnya oke jadi untuk merasakan uh, untuk mengetahui kodam suatu mustika itu bisa saya lakukan yang mudah dengan sedikit konsentrasi itu yang dinamakan konsentrasi nah konsentrasi ini pasti saya dapat dari hasil meditasi gitu loh jadi sebenarnya meditasi tapi yang sudah saya ambil bagian tertentunya jadi contoh ya teman-teman yang paling mudah deh saya, saya, kadang ingin cerita tapi saya bukan orang yang handal dalam menjelaskan gitu jadi harap teman-teman maklum ya saya mau coba Sharing, tapi terkadang, uh, begitulah bahasa saya, mungkin kadang-kadang sulit dimengerti gitu loh. Contoh ya, seperti saya misalnya yang, yang tadi ya, untuk mengetahui suatu kodam, suatu benda, itu tidak selalu saya harus meditasi, meditasi, tidak selalu. Bukan berarti, pasti saya nggak perlu meditasi, tidak selalu ya, dari dalam arti ada yang bisa, ada yang tidak, saya harus terawang dengan meditasi. Gitu loh. Jadi bukan saya lihat, ntar muncul, bukan. Jadi itu semua ada di dalam batin kita, olah rasa. Jadi teman-teman harus belajar itu loh. Kalau yang ingin merasakan kepekaan segala macam. Karena makhluk-makhluk itu sebenarnya energi. Sekarang pertanyaan saya paling mudah adalah apakah teman-teman bisa melihat angin? Tentu nggak bisa. Apakah teman-teman bisa melihat bau? Tentu nggak bisa. Teman-teman cuma bisa merasakan angin itu rasanya seperti apa. Teman-teman bisa mencium bau itu rasanya seperti apa, tapi tidak bisa melihat. Bagaimana cara melihatnya? Kita harus lihat dari dalam sini. Kita harus gunakan mata ketiga kita, karena semua yang gaib itu adanya di dalam diri kita, termasuk jika teman-teman ingin mengenal Tuhan. Tuhan Anda kenala di dalam diri Anda. Untuk yang umat beragama Buddha mungkin agak sedikit sensitif mendengar kata Tuhan. Di sini sedikit saya jelaskan. Saya jelas-jelas beragama Buddha, tapi saya mengakui adanya Tuhan. Tuhan yang seperti apa? Tentu yang Tuhan yang diajarkan di agama Buddha. Jadi, jadi teman-teman yang beragama Buddha jangan salah persepsi saya bukan mengatakan tuhan yang seperti di agama lain. Oke, jadi tetap saya berpatokan pada agama Buddha gitu loh. Tuhan di dalam diri. Tuhan itu bagi saya adalah di dalam diri kita. Jadi aku adalah tuhanku sendiri. Akulah pencipta diriku sendiri gitu loh. Oke. Nah, sekarang kita bicara lagi ke uh, mata batin ya teman-teman ya. Jadi mata batin itu sangat tipis dengan yang namanya ilusi. Jadi teman-teman harus bisa membedakan antara ilusi, delusi, dan mata batin. Karena mata batin itu hanya bisa diakses melalui proses meditasi, terkecuali yang memang sudah bawaan lahir. Kalau bawaan lahir ini saya harus sedikit menyinggung ke agama ya, teman-teman. Karena urusan mata batin ini saya dalami juga dari agama saya gitu loh. Jadi terpaksa saya harus membawa agama di sini. Itu adalah bekal saya untuk belajar awalnya gitu loh. Jadi berhubungan dengan masa lampau kalau teman-teman yang beragama Buddha percaya dengan yang namanya kelahiran kembali atau reinkarnasi. Jadi orang yang pernah belajar di kehidupan lampau yang sering bermeditasi jadi, di kehidupan sekarang terbawa. Jadi, saat dia lahir dengan kekuatan mata batinnya yang sudah terbuka, oke, seperti itu penjelasan saya. Nah, sekarang bagaimana cara kita melatih mata batin? Semua itu harus melalui proses meditasi. Meditasi itu juga bukan seperti kita makan langsung kenyang, ya, teman-teman. Ya, meditasi itu adalah suatu proses. Nah, jadi kalau kita melakukan suatu proses jangan berharap dalam waktu yang singkat teman-teman saya punya sedikit tips and tricks dalam meditasi mata batin untuk secara teori dan prakteknya sudah ada di video sebelumnya ini hanya sekedar tambahan untuk melengkapi video ini jadi mata batin itu kita harus melakukannya dengan meditasi jadi gambaran-gambaran pikiran yang ada di pikiran kita saat bermeditasi jangan selalu kita anggap itu suatu khayalan. Karena mata batin itu bukan hanya melihat makhluk halus. Mata batin itu banyak sekali manfaatnya. Kita bisa menerawang, kita bisa gunakan juga untuk uh, hal lainnya. Jadi seperti melihat masa lampau, kejadian-kejadian sebelumnya itu bisa kita gunakan. Ya, teman-teman ya. Jadi saat kita bermeditasi, kita kadang seperti melihat gambaran-gambaran kita mendengar suara atau kita meyakini itu kita diri kita sendiri yang berbicara nah ini yang menjadi pertanyaan apakah itu diri kita sendiri apakah itu halusinasi pertama yang ingin saya katakan lupakan hal-hal itu karena itu hanya akan memperhambat Anda entah itu halusinasi atau itu benar-benar mata batin Anda Lakukan saja, meditasilah saja. Seiring waktu dan berproses, Anda akan bisa mengenali mana yang namanya ini halusinasi, mana yang namanya ini adalah mata batin Anda yang bekerja, atau mata ketiga Anda yang bekerja. Jadi, seperti itu, teman-teman. Jangan mudah menyerah jika Anda bermeditasi. Masalah utama adalah mengantuk. Ini adalah posisi saya, di mana saya bermeditasi dengan alas seperti ini. Ini adalah tempat saya bermeditasi. Dan untuk mati mata batai, batin itu diperlukan meditasi. Dan usahakan ya teman-teman, pilih satu tempat yang benar -benar tenang dan cocok. Jangan berpindah-pindah. Pilih jam yang tepat yang tidak ada gangguan. Lakukanlah itu rutin setiap malam. Jadi jangan jangan berharap dengan satu kali meditasi Anda sudah jago, sudah sakti. Itu akan membuat Anda semakin jauh, semakin jauh, semakin Anda kejar dalam meditasi. Anda mencari mata batin dalam meditasi Anda, maka itu akan semakin menjauh dari Anda. Lakukanlah meditasi seperti suatu kebiasaan, seperti Anda makan, mandi, tidur, minum. Lakukanlah seperti itu. Lakukanlah lebih baik setiap hari. Cari waktu yang senggang di mana Anda bisa lakukan secara rutin. Amati semua pikiran-pikiran yang masuk, jangan menilai. Amati saja, jadi kalau Anda melihat seperti suatu tempat atau apa, amati saja, jangan menilai. Jika Anda melihat kejadian Anda yang tadi sore, tadi siang, atau tadi di WC atau di mana Anda pergi ke mall, amati saja, jangan menilai. Itu kuncinya dari proses pengamatan-pengamatan itu nanti Anda akan bisa membedakan di mana ini saya berhalusinasi atau saya eh, pikiran saya di mana ini adalah mata batin saya nanti suatu saat teman-teman akan ada mengalami yang namanya hmm, titik di mana kesadaran Anda benar-benar full gitu apa ya kalau disebut dengan kata-kata ini agak susah dirangkai gitu ibarat saya menjelaskan sebuah durian kepada orang yang belum pernah makan durian ini agak susah tetapi nanti teman-teman jika anda sudah sampai pada tahap itu anda akan mengerti apa yang saya maksud di mana pikiran anda tenang tidak tergoyahkan sama sekali ada saatnya seperti itu oke jadi pesan saya jika teman-teman yang ingin belajar supranatural atau spiritual latihlah lewat meditasi, uh, jangan terlalu berharap, lakukan sebagai suatu rutinitas. Mungkin anda bisa lebih cepat dari saya, saya tidak tahu, karena setiap orang berbeda-beda. Ada yang bisa mungkin setahun, ada sebulan, seminggu, saya juga tidak tahu, karena itu semua dari proses uh, masa lampau anda gitu loh. Jika di kehidupan lampau anda, anda pernah melatih meditasi yang dalam mungkin di kehidupan sekarang hanya Anda hanya sedikit menghapus kabut-kabut jadi Anda bisa terang melihatnya. Seperti itu perumpamannya teman-teman ya, ya. Semoga sih video ini bermanfaat. Jika teman-teman suka video-video seperti ini, saya akan melanjutkan lagi sesi-sesi berikutnya edukasi sharing saya mungkin berguna buat teman-teman yang sedang mencari jawaban-jawaban yang selama ini teman-teman sendiri tidak temukan semoga lewat video-video saya nanti teman bisa teman-teman semua bisa menemukan jawaban-jawaban itu oke okay? uh, kalau kita bicara mata batin akan panjang saya nggak mungkin dalam satu video akan selesai percaya saya saya akan lanjutkan video selanjutnya jika teman-teman suka dengan video ini jangan lupa like share komen dan subscribe dukungan teman-teman sangat berharga buat saya untuk saya membagikan segala pengetahuan saya kepada teman-teman semua. Oke, okay? di akhir kata terima kasih sudah menantikan uh, sudah menonton video ini nantikan video-video saya yang selanjutnya sampai jumpa pada video selanjutnya semoga semua makhluk berbahagia.